terkait suara PSI Partai Mas Kaisang kan adi bapak dan, lagi menjadi sorotan nih pak karena suaranya tiba-tiba menggelembung. Nah kalau Pak Wali sendiri menanggapinya seperti apa ini pak? Tanggapan saya di sini kan banyak ya caleg PSI, pengurus PSI, tanya mereka lah jangan tanya saya. Tanggapan bapak? Banyak caleg PSI, pengurus PSI juga dari provinsi sampai kabupaten kota ada banyak. Kalau tanggapan bapak sendiri? Bapak tanggapan saya? Iya. Mari kita tanyakan. Pak Wali, kemarin minggu lalu kan ada kabar nih bapak boleh balik Jakarta, informasi isu yang beredar nih pak, ini ada lobby-lobby politik bapak untuk maju di Pilgub, seperti apa tanggapan ini Pak Wali? Enggak lah, lobby-lobby untuk bangun kota Medan, betul itu. Pak Wali, ini harga beras Pak Wali sejauh ini kan? Harga beras tadi saya setiap hari ada tim kita, bukan hanya karena sekarang ya, dari awal kita perlu ada tim untuk mengamati inflasi khusus pangan. Inflasi khusus pangan, saya lihat hari ini harga beras di kota Medan di beberapa pasar, di semua pasar kita relatif turun. Ada beberapa, hanya ada dua pasar tadi yang harganya agak sedikit tinggi dibandingkan pasar-pasar yang lain, tapi yang selebihnya relatif turun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.